Kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan income, akan tetapi diukur dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Papa dan Mama yang Ino cintai dan hormati dengan segenap jiwa dan raga, Ino mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan selama hidup bersama Papa dan Mama. Di saat yang baik ini, Ino juga memohon doa dan restu dari Papa dan Mama untuk Ino menikah dengan kekasih pilihan Ino. Dan Ino mohon kepada Papa berkenan menjadi wali nikah Ino dengan pria yang Ino cintai, pria yang bernama Aldo Putra Yunas bin Dah Yunas Alnas. Perkenankanlah saya atas nama keluarga besar Dadi Dah Yunas Alnas datang ke tempat yang sangat berbahagia ini, tak lain tak bukan adalah sesuai dengan niat suci kami untuk mengantarkan anak keponakan kami, Putra Aldo Yunas. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka kami terima niat baik, pesan dan harapan dari keluarga besar Bapak Dahnas Yunas Sanas. Membangun hubungan dengan istri itu di atas dasar al-ma'ruf, kebaikan. Baik perbuatan itu, baik ucapan itu, maka itu direstui oleh syariat. Ananda Aldo Putra Yunas bin Dah Yunas Salmas, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Prinopa Nuraini, kepada engkau dengan mas kawin, perangkat alat sholat dan logam mulia seberat 23 gram, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Trinova Nuraini binti Muhammad Hairil Aswad dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda dan Anda dikumpulkan dalam hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mama yakin dan Mama ikhlas, Mama ridho anak Mama dinikahkan dengan seorang lelaki soleh yang akan bertanggung jawab dunia akhirat kepada Mama.